Sebanyak 50 rumah nelayan di Sukadana, Kabupaten Kayung Utara terendam banjir akibat air pasang laut yang menghantam wilayah tersebut. Ketinggian air mencapai 35 cm, membuat pemukiman warga yang terletak di pesisir tersebut lumpuh total. Hal ini pun diharapkan Kepala BPBD Kayung Utara, agar masyarakat tetap waspada menghadapi cuaca ekstrim. Selain itu juga, banjirop juga merendam fasilitas umum, seperti sekolah dan beberapa ruas jalan juga terendam banjir, sering terjadi akhir tahun yang ada di Sukadana. Dari Kabupaten Kayung Utara, Tuturi Handayani, Rizal Komarudin, TV One, mengabarkan.